Berikut ini cara mengatur jam dan tanggal di HP Xiaomi. Jadi bagi kalian pengguna Xiaomi itu ada berbagai cara untuk mengatur jam. Ada yang otomatis, ada yang manual. Jadi bagi kalian yang ingin update secara otomatis, pastikan kalian hubungkan HP kalian itu ke jaringan, entah itu jaringan operator ataupun jaringan WiFi seperti ini. Setelah itu, kalau kalian sudah terhubung, baru kalian lihat di sini ada jam. Kalian klik saja, dia akan ke pengaturan alarm. Atau di sini juga bisa, kalian tarik, pilih icon ini, jam ini. Nah, sama juga, lalu kalian pilih icon 3 titik ini, pilih setelan. Nah, setelah itu, untuk mengatur yang namanya jam, pilih yang ini, ubah waktu sistem, kalian pilih. Nah, kalau kalian yang ingin secara otomatis tanpa harus kalian update secara manual, kalian pilih yang ini, gunakan waktu yang disediakan jaringan. Nah, aktifkan. Kalau kita ingin secara manual, yang ini, ubah tanggal, sesuaikan saja dengan tanggal pada saat kalian menonton. Kemudian ini jam, ini secara manual, tetapi saya sarankan kalian gunakan yang ini. Nah, seperti itu. Sama juga yang ini, zona waktunya. Dia akan mendeteksi lokasi kita, kalau yang ini pakai WIB, waktu Indonesia Barat. Ini format waktunya, apakah 12 jam atau 24 jam. Jam ganda dan jam kedua. Cara lain kalian bisa lakukan cara berikut, kalau kalian tampilannya tidak sama, seperti dengan HP yang saya gunakan. Buka pengaturan sistem, tarik panel notifikasi seperti ini, pilih icon ini, icon gear. Atau kalian bisa juga pilih yang ini, yang setelan ini. Nah, nanti kalian bisa lihat atau cari menu yang ini, setelan tambahan. Pilih bagian tanggal dan waktu ini. Nah, caranya sama saja seperti tadi. Kalian lihat ini ada untuk otomatis dan lain-lain. Jadi, itu saja. Silakan kalian coba sendiri.